Ya, saudara-saudari, ini saya lagi ngecek jumlah direct sponsor saya ternyata mencapai 68, hampir 70 ya. Sebenarnya saya punya target sampai akhir tahun ini ada 100 direct sponsor. Kenapa? Karena ketika kita memiliki banyak direct sponsor, itu kemungkinan untuk mendapatkan passive income dari bonus uni level itu akan semakin bagus. Nah, saat ini saya sedang bertemu dengan Pak Rudi. Pak Rudi ini direct sponsor saya nih. Pak Rudi bergabung ya, Pak Rudi. Sekarang ini baru baru join nih direct. Ini yang saya mau ceritakan tentang bonus direct sponsor adalah ketika Pak Rudi nanti mempunyai income dan bonusnya besar, Pak Rudi, maka saya akan mendapatkan bonus uni level, ya. Bonus uni level itu dari generasi 1. Pak Rudi ini kan direct sponsor saya, maka Pak Rudi itu sebenarnya generasi 1 saya. Nah, Pak Rudi nanti ke bawah seperti itu diduplikasi. Nah, di bawah Pak Rudi menghasilkan bonus juga, maka Pak Rudi akan mendapatkan bonus yang sama. Generasi 1 dan generasi 2 mendapat 75.000, Pak Rudi. Nah, kemudian di kita dapat setengahnya. Nah, bayangkan dari sekian banyak yang kita sponsori ini, kemudian akan menghasilkan, ini akan menjadi passive income yang sangat luar biasa. Bahkan ya, untuk saat ini saja, bonus yang saya terima ini qualified untuk sampai dengan 4-5 tahun ke depan. Artinya, bersyukur upline saya yang mensponsori saya ini, dia telah mendapatkan passive income selama untuk 5 tahun ke depan aman. Senilai 75.000 dari saya. Bayangin, kalau di bawah kita sudah ada puluhan ribu orang atau ribuan orang, itu akan menjadi satu gaji tetap kita tuh rutin, Pak Rudi. Itulah kira-kira di uni level seperti ini. Nah, makanya Bapak Ibu, saya sarankan bagi Anda, para leader, tetap fokus untuk mensponsori orang. Jangan berhenti, ya. Saya punya target tahun ini harus mendapatkan 100 direct sponsor. Tahun depan saya akan lakukan yang sama, minimal 100 kembali. Jadi total selama 2 tahun itu 200, dan tahun ketiga 300 direct sponsor. Dari 300 direct sponsor, beberapa orang yang hidup ini di bawah jaringan saya, maka saya akan mendapatkan bonus uni level, dan itu yang akan menjadi passive income, menjadi gaji tetap buat saya gitu. Nah, ini saya menarik sekali ketemu Pak Rudi ini. Sebetulnya Pak Rudi mengetahui tentang AFC ini dari Facebook ya, Pak Rudi? Ya, betul. Dari Facebook dan ya di internet, di YouTube. Pak Rudi mempelajari sendiri ya? Ya. Jadi saya sekarang enak sekali loh, Pak Rudi. Saya ketemu Pak Rudi, presentasinya nggak usah bertele-tele, tahu-tahu langsung memilih milih closing, join aja langsung Pak Rudi. Wih, enak banget nih. Pengen banget saya punya prospekan yang seperti Pak Rudi ini, yang mau belajar sendiri gitu ya. Nah, sebetulnya pada waktu Pak Rudi memperhatikan dari internet, mempelajari, sebenarnya apa yang membuat Pak Rudi tertarik? Pertama-tama saya tertarik oleh produknya. Okay. Produknya yang menurut saya kemungkinan bisa saya pakai untuk kesehatan saya dan istri saya dan anak-anak saya. Itu dari produknya. Kemudian dari sistemnya saya lihat sih cukup sederhana ya. Cukup simpel. Yang penting kita bisa jalankan aja. Lah, Pak Rudi kan belum tahu, belum ada yang ngejelasin. Kok bisa bilang plannya simpel? Saya juga lihat dari sekilas dari beberapa presentasi di YouTube. Marketing plannya gitu. Keren ya, belajar sendiri dari YouTube marketing plannya. Dan itu kenapa bisa carinya saya, Pak Rudi? Ya, karena yang saya lihat itu. Karena ada orang lain. Karena Pak Rudi melihat aktivitas saya di Facebook itu, mungkin saya sering upload kegiatan-kegiatan saya. Jadi Pak Rudi melihat bahwa saya ini jaringannya berkembang ya. Ya. Kurang lebih gitu ya, Pak Rudi? Iya, setiap hari kalau saya buka Facebook, kadang-kadang nongol sendiri, timbul sendiri. Jadi selalu ada aja ya, jadi di Facebook itu nongol kegiatan-kegiatan, entah itu produk yang saya tampilkan, entah itu wawancara dan sebagainya ya, Pak Rudi. Nah, itulah saudara, jadi saudara bagi para leader nih, khusus bagi para leader, yuk aktifkan, mainkan sosial media kita semua, karena di balik itu ada orang-orang yang sedang memperhatikan seperti Pak Rudi nih contohnya. Saya nggak pernah kontak loh Pak Rudi sebelumnya. Iya. Nah, ternyata Pak Rudi kan sekarang memutuskan join, gabung
di dalam tim saya ini karena memang Pak Rudi melihat karena saya aktif gitu ya, Pak Rudi. Ya, penilaiannya kira-kira gitu. Begitu. Oke, saudara. Jadi sekali lagi, mari terus jangan pernah berhenti mensponsori orang. Cari sebanyak-banyaknya direct sponsor. Ya, jadi ketika kita memiliki direct sponsor yang banyak, maka potensi kita untuk mendapatkan bonus junior level dan potensi kita untuk menikmati bonus pairing itu akan semakin besar.